Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Satu pemicu Sahrul Gunawan batal kejar Ayu Ting Ting, terungkap Feni Rose sentil soal cewek matre. Artis yang juga wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan kembali mengulik kisahnya dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Sahrul Gunawan kembali mengungkitkan imbas di kulik Feni Rose. Rupanya ada satu pemicu yang membuat Sahrul Gunawan menyerah mengejar Ayu Ting Ting. Hal ini terungkap kala Sahrul Gunawan jadi bintang tamu acara Rumpi yang tayang Rabu 11 Mei lalu. Awalnya Feni Rose datang ke rumah Sahrul Gunawan. Satu dari sekian perbincangan adalah terkait Ayu Ting Ting. Kala itu, Feni Rose mengkonfirmasi kabar kedekatan Sahrul Gunawan dan Ayu Ting Ting. Kang Sahrul sempat sangat serius mendekati Ayu Ting Ting, tapi tidak berjodoh karena kesibukan masing-masing. Fitnah atau fakta? Tanya Feni Rose. Sahrul Gunawan rupanya membenarkan pernah mendekati putri ayah rusak itu. Sempat PDKT iya, tapi enggak yang deket banget, ujar Sahrul Gunawan. Lalu ditanyakan Feni Rose lagi soal keinginan dari hati Sahrul Gunawan buat menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri. Sahrul lalu memberi penjelasan jika baru sebatas PDKT. Dia juga menjelaskan jika statusnya pertemanan saja. Mungkin karena kesibukan aku di sini lebih enak temenan, jawab Sahrul Gunawan. Meski begitu, Sahrul Gunawan menilai cukup berat menjalin hubungan serius dengan Ayu Ting Ting. Tapi agak lebih berat, ucapnya. Hal ini pun malah memancing penasaran dari Feni Rose. Berat karena gosipnya bakal banyak orang yang ikut campur, jadi agak lebih susah, tanya Feni Rose penasaran. Secara tak terduga, Sahrul menyinggung soal kekayaan Ayu Ting Ting. Bukan, asetnya lebih banyak dari gua, kata Sahrul Gunawan lantas tertawa. Namun setelahnya, dia segera meluruskan ucapannya. Ditegaskannya, Ayu Ting Ting bukan perempuan yang matre. Dia bukan tipikal begitu, cuma aku memang harus di Bandung kayaknya jauh, ujar Sahrul Gunawan meluruskan. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.